Adi, salam sejahtera. Kami panggil Tan Ka Hao. Ngai Hei Ha Kang Ni, bukan mau makan Hong Kong Ha Fala Hao Tan lah. Tan Ka Hao. Saya datang ke sini untuk campaign bersama dengan saudari Jenny. Saudari Jenny adalah seorang aktivis yang sudah berkampen untuk hak-hak orang Sabah, untuk wanita, untuk orang KDM selama 30 tahun sebelum beliau masuk politik. Dan dia sekarang adalah seorang ahli jawatan kuasa tertinggi pusat DAP. Dan sumbangan beliau bukan saja di Sabah, tetapi beliau juga menyumbang idea dan program kepada peringkat pusat DAP. Kawai, wajinjianzai, jeli kepayaan wei waman de hong shen ren, Jenny la xin bang zu shen. Nama Jenny zai guo qu de han miu chan yu zhen zi zi qian, 已经是一个很积极的社会工作者， 为各种各样的权益， 为人民的权益斗争。 而在从政以后， 他也是民主行动党的中委。 那么不只是在沙巴努力， 他也是全国的， 为行动党全国提供意见， 为全国提供参与。 这个是我们希望 他可以在这边再次的蝉联， 因为这个选举也很重要，我们需要在座的每一位投票给Jenny，也要投票给所有的泛民新党的候选人，因为我们这一次要希望可以每票必争，希望可以能够至少赢到45个席位。 Saudara-saudari, tuan-tuan-puan-puan, saya harap semua akan menjadi saudari Jenny dan juga semua calon warisan PAS. Kenapa kita perlukan undi, semua undi dari semua lapisan? Kerana kita harap boleh capai dua objektif pada 26 hari bulan September. Satu, kita harap boleh menang sekurang-kurangnya 45 kerusi di Dewan Negeri. Dewan Negeri ada 73 kerusi. Kita harap boleh menang sekurang-kurangnya 45 kerusi supaya katak tidak boleh buat apa. Katak kalau kita menang hanya 37, 38, maka semua katak akan jadi ada duit, dia akan lompat. Tapi kalau kita boleh menang secara memuaskan, secara banyak, kita boleh menang 45 ke lebih, itu kita akan ada satu kerajaan yang stabil untuk 5 tahun. Dan untuk capai itu, kita mesti capai maklumat yang kedua. Kita mesti cuba dapat 70% pengundi keluar undi. Kita dalam satu keadaan COVID, dan krisis COVID ini ada menjadikan ramai risau untuk keluar. Tapi untuk masa depan Sabah dan masa depan negara, saya mohon kita cuba sedaya upaya supaya kita boleh sampai 70% atau lebih ramai orang keluar mengundi. Kerana kalau boleh sampai begitu ramai atau lebih daripada 70%, politik wang tidak ada kesan. Tapi kalau tidak sampai 50% keluar undi, politik wang boleh main satu peranan dia. So, kita dah halangkan kata, kita dah halangkan politik wang, kita mesti sekurang-kurangnya menang 45 kerusi, kita mesti capai 70% pengundi keluar, baru kita boleh vaksinkan, jadi satu vaksin supaya kita boleh menang dan menang memberikan kemenangan
akan memberi kita 5 tahun untuk buat baik untuk orang Sabah. Saya lagi hanya ada satu poin saja. Kita tengok pilihan raya ini sudah jadi satu pilihan raya kebangsaan. Tan Sri Muhyiddin datang, dia kata, oh, orang Sabah mesti undi satu parti yang sehaluan dengan parti kerajaan pusat. Nah, itu apa yang Tan Sri Muhyiddin kata, dia ulang-ulang sama. Dia message dia, oh, undi parti yang sehaluan dengan parti di pusat, parti pemerintah di pusat. Soalan saya ialah, yang mana sehaluan dengan parti di pusat? Perikatan Nasional atau Barisan Nasional? Hanya dia tahu, kita tak tahu. Dia ada dua parti yang kononnya sehaluan dengan dia, tapi dia gaduh sesama sendiri. Kita pun tak tahu siapa ni sehaluan dengan dia. Dan bila dia bilang Hak Cici jadi ketua menteri, Barisan Nasional kata tak ada, Bung Mokhtar nak jadi ketua menteri. Lagi, Sabah di bawah UMNO sejak tahun 1994 sampai 2018. UMNO kerajaan di pusat, UMNO kerajaan di Sabah untuk 24 tahun. Soalan saya, orang Sabah dapat apa? Siapa yang dapat? Yang dapat tu si Musa Aman. Yang lain tak ada. Yang lain tak ada, si Musa Aman saja. So apa yang Tan Sri Muhyiddin kata tu tak boleh pakailah. Yang penting ialah kita mengundi warisan plus supaya Dato' Sri Shafiq dapat mandat yang besar. Bila ada mandat yang besar, kita tunjuk bahawa Sabah menuntut satu program yang lain, bukan semacam sebelum ini. Sabah memerlukan satu sistem di mana kerajaan negeri boleh jaga kesihatan, kerajaan negeri boleh jaga pendidikan, kerajaan negeri boleh jadi pengangkutan, supaya ini semua di tangan orang Sabah. Sekarang ni dia kata, saya suka sama mu, saya bagi duit. Kalau Sabah tak pilih saya, saya tak bagi duit. Ini salah. Ini bukan cara untuk jalankan tugasan-tugasan kerajaan pusat. Dan saya harap semua rakyat boleh faham bahawa pilihan raya pada 26 hari bulan adalah satu pilihan raya yang akan menentu hala tuju Sabah dan hala tuju kebangsaan. Dengan kata-kata itu, saya ucapkan terima kasih. Sisi saja. Terima kasih, Saudara Liu Chin Tong. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa 26 hari bulan ini keluarlah mengundi, bawa rakan-rakan semua. Jangan lupa pangkal lambang warisan dan pangkal nombor 2, yaitu calon N25 Kepayan, saudara-saudari Jenny Lepang. Untuk tidak membuang masa, mempersilakan beliau. Terima kasih Saudara Cyril, mantan PPM kita yang sebagian pada tim saya yang bekerja kuat di kawasan Kepayan ini. Dan mereka lah yang, bila kamu undi saya pada 2018 PRU 14, saya telah membawa satu tim yang sentiasa bekerja sama. Pertama, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Saudara Li Chin Tong, Saudara Howard, Saudara Khairul, kerana bersama-sama di sini, Saudara Adrian juga, dan semua lah, sebenarnya
saudara-saudara saudari yang bersama-sama pada hari ini di Donggongon, di kedai kopi Sinuan ini selalu datang sini lah makan panmen. So saya mau ucapkan terima kasih dulu kepada semua yang telah menyokong pada PRU 14 itu. Ini sesuatu penghormatan bagi saya dan sesuatu yang saya tahu adalah tanggung jawab saya untuk membuat apa yang sebaik-baiknya. Saya terpaksa membahagikan masa saya sebagai wakil rakyat di Kepayan ini dan juga sebagai pembantu menteri undang-undang dan hal ehwal anak negeri. Tuan dan tuan-tuan, saya punya kawan-kawan dari Pilah Pinang. Mereka sudah 12 tahun memerintah. Mula-mula memang tidak stabil juga. Banyak rintangan mereka telah buat, telah lalui. Tetapi mereka sudah 12 tahun sebagai kerajaan. Dan sekarang Pinang memang makmur, Pinang memang stabil dari segi ekonomi, dari segi politik. Itulah tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita mengundi satu kerajaan yang membawa rakyatnya kekuatan, kemakmuran dan stability sebagai setua parti politik bergabung di sana. Tuan-tuan dan puan-puan, saya harap kita sebagai warisan plus yang menerajui kerajaan sebelum ini ya, daripada 2018 yang lalu 2 tahun lebih, 26 bulan sudah dikacau. Saya harap kita tidak jemu, orang bilang, tidak bosan, tidak terlalu marah kerana sehingga tidak mau pergi mengundi. Ketidakstabilan politik ini memang masih lagi ada kerana mereka masih lagi pegang banyak duit Barisan Nasional, Perikatan Nasional. Mereka boleh membeli wakil rakyat dan membuat destabilize the government. Dan ini yang telah berlaku di Sabah ini sehingga kita ada PRN 16 ini. Tuan dan puan-puan, kita mesti kental hati untuk memerangi parti-parti yang masih lagi mau menguasai ataupun mau rebut kuasa secara tidak demokratik. Tuan dan puan-puan, ini telah berlaku tempat kita. Mari kita perangi penggunaan rasuah ini, penggunaan duit, penggunaan corruption, kejahatan, kezaliman, kita boleh katakan ini, sehingga menjatuhkan satu kerajaan yang telah diundi secara sah, secara demokratik di Sabah ini. Kita mesti kental hati, kita mesti teruskan perjuangan kita ini. Jangan 1-2 tahun, cukup kita bilang, mau lagi tukar, mau cari yang baru. Ini bukan cara untuk membuat satu kerajaan yang kuat, satu kerajaan yang betul-betul membela nasib rakyat kita. Bagi saya, tuan-tuan dan puan-puan, saya gembira melihat bahwa di mana-mana saya telah pergi, banyak sokongan yang telah diberikan. Jadi saya harap di sini pun ada sokongan untuk saya, bolehkah? Terima kasih. Saya rasa inilah yang kita harus berpikir, kentalkan kita punya hati untuk memerangi cara-cara yang tidak bagus ini, yang jahat untuk menjatuhkan kerajaan. Saya sebagai seorang wakil rakyat di sini, saya telah membuat sedaya upaya. Memang saya tahu dalam 2 tahun lebih ini memang tidak cukup. Masalah kita, apabila kita membangun sebagai satu tempat di Kepayan ini, di Penampang ini yang pesat, saya tengok gambar dari 2009 sampai 2019, memang pesat membangun di kawasan Kepayan dan di Penampang ini. Itulah banyak juga isu-isu yang telah ditimbulkan oleh rakyat di sini. Ada yang bersatu dia adalah kita punya ini banjir di kawasan kita. Juga selepas COVID memang banyak kita punya isu-isu pendapatan, hilang pendapatan ataupun ada yang hilang pekerjaan. Tuan dan puan-puan, kita telah mengalami ini semua. Tapi kita mesti berganding bahu untuk memastikan isu-isu yang timbul ini boleh diatasi. Saya tahu banjir ini sesuatu, misalnya di belakang di library Penampang dan juga kita punya Megalong di sini sendiri kena banjir. Ini sesuatu tindakan yang
kami telah menekan kerajaan persekutuan untuk memberi keuangan kepada kami 3 bilion diperlukan, tapi yang sekarang kita dapati hanya 500 juta. Tidak cukup, tuan-tuan dan puan-puan, untuk menangani masalah banjir ini. Selain daripada itu, kita juga ada isu yang misalnya di pavilion, pipe itu sudah bocor tapi itu sudah dibaiki. So, ini mengambil masa dan kewangan yang besar. So, tapi kita boleh memerangi dia bersama. Kita boleh berganding bahu. Saya tidak akan promise semua hilang terus kalau kami diundi. Tapi yang penting itu adalah bekerja keras untuk memastikan isu-isu ini diatasi. Isu-isu seperti ekonomi ini lebih ada senang sikit. Kami telah memberi bantuan kepada peniaga-peniaga kecil, memberi misalnya lampu solar yang kami akan lancar petang ini di sebelah saja di Tanmu Sangadau. Kalau kau senang datang jam 6:30 petang ini. Inilah, dan orang kebajikan-kebajikan mesti dijaga juga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah usaha-usaha yang telah dibuat. Dan memang tidak cukup, saya tahu. Sebagai kerajaan 50 tahun ini Barisan Nasional, mereka juga banyak isu yang mereka abaikan. Mereka tidak dapat usahakan. Tetapi kita sudah sampai tahapnya, kita marah karena bukan saja mereka tidak dapat menyelesaikan isu, mereka menggunakan rasuah. Banyak rasuah digunakan. Kau mau buat bisnis, masih ada duit di bawah meja, orang bilang. Kamu mau buat sesuatu, ada ini, itu diminta. Ada peratus-peratus itu yang diminta. Jadi peruntukan yang dapat itu tidaklah sempurna untuk membuat sesuatu projek yang sempurna. Tuan-tuan dan puan-puan, kita mau tukar isu-isu penyakit-penyakit sistemik. Itu yang kita katakan, yang sistemiknya sudah menjadi sebahagian daripada budaya daerah. Ini yang apa Pakatan Harapan telah buat dan Warisan Plus telah buat pada 2018 adalah membuang ini. Kita telah perangi mereka, kita telah memenangi peperangan masa itu. Tetapi bagi mereka tidak puas hati. Masih lagi sebab so many things at stake for them. Sebagai kerajaan, dia sudah tahu bagaimana itu kuasa. Dia suka mau jadi masih berteruskan berkuasa supaya budaya rasuah ini, budaya yang negatif ini boleh diteruskan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya harap kamu akan terus seperti kamu telah buat pada 2018, akan kental hati dan satu hati untuk menukar terus untuk memilih Warisan Plus pada kali ini. Bolehkah? Terima kasih. Jadi saya tahu ini sesuatu yang saya banggakan dengan kawasan di Nonggowon ini. Akhirnya kita akan bekerja sama untuk mencantikan setiapnya tempat. Ini adalah setiapnya wawasan, tuan dan puan-puan. Dan bila saya membuat satu komitmen, saya akan buat dia sedap. Dan saya harap kamu akan menjadi tim saya, sebagian daripada pasukan saya, untuk memastikan kita ada Donggongon, Pekan Donggongon, Penampang yang maju, yang cantik, dan juga dari segi ekonomi adalah sesuatu yang menjadi kebanggaan dan kemakmuran kita. Jadi dengan ini saya mau ingin mengakhiri ucapan saya dengan harapan kamu akan terus memberi sokongan kepada Warisan Plus, bukan saja saya sebagai calon di kawasan Kepayan ini, tapi saya punya saudara dari Liking, saya punya kawan-kawan di tempat lain. Saya harap kamu akan gunakan phone, telepon ini, walaupun kecil, ini adalah satu alat yang paling penting. Dan kita pergi kedai makan ini pun penting juga lah, mau cerita-cerita, memastikan bahwa apa-apa fitnah, apa-apa sentimen negatif yang telah disebarkan melalui telepon atau mulut itu boleh kita perangi juga. Kita boleh hantar dia kepada kawan-kawan kita supaya mereka semua paham tentang pentingnya mengundi warisan. Mengundi warisan. Undi warisan. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada kita semua. Saudari.